Kurniakan kepada kita nikmat umur dan ditambah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita nikmat dapat melaksanakan tuntutan fardu kifayah pada pagi ni, iaitu sembahyang subuh berjemaah, serta diberi nikmat kelapangan waktu menjadi tetamu-tetamu Allah. InsyaAllah pada malam, pada pagi ini kita akan sambung muzakarah daripada kitab Wishahul Afrah. Ini kita masih lagi di dalam muqaddimatul kitab. Qala al-musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. فيقول العبد الفقير المذنب الجاني محمد بن إسماعيل داود الفطاني خاتم الفقراء بمكة المحمية تو ada gugur kitab tu dalam kitab al muhammadiyati sebenarnya bukan al muhammadiyati al mah al mahmiyati amalahullah bi altafin saniyatin. Dalam kitab asal yang kitab tulisan Jawi tu dia ada gugur tulisan berkaitan dengan al muhammadiyati sebenarnya la alasawak maknanya asal dia al mahmiyati. Nah, siapa ada kitab tolong baiki. Kadang-kadang cetakan ada gugur lah. Kata pengarang kitab rahimahumullahu ta'ala amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu. Kemudian daripada apa? Kemudian daripada basmalah. Kemudian daripada hamdalah. Kemudian daripada selawat ke atas Nabi. Jadi dia buka benda hak yang baru pula. Maka lagi akan berkata hamba. Hamba ni musonih kita. Pengarang kita, maka lagi akan berkata hamba yang fakir, yang berdosa lagi, yang menghela dan mengusahakan dosa. Hamba yang fakir. Fakir ni selalu dengar. Apa fakir? Fakir tak ada itih eh? Bukan eh? Hamba yang fakir, hamba yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berdosa lagi yang menghela dan mengusahakan dosa iaitu Muhammad ibnu Ismail Daud Al-Fatani Khadim Al-Fuqara di dalam negeri Mekah yang dipeliharakan dia dia diperintahkan Allah akan dia dengan beberapa lemah lembut yang cemerlang. Jadi pengarang kitab ni kata kemudian daripada basmalah, kemudian daripada hamdalah, kemudian daripada selawat, maka dia kata lagi akan berkata hamba, hamba ni musannif yang fakir yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berdosa dibangsakan dia ni orang yang sentiasa mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa berdosa, sentiasa melakukan dosa dan sentiasa mengusahakan dosa. Oh, ni nak bagi tahu tawaduknya pengarang kita ai. Bukan kata akulah orang hoknya pandai tu aku karang kitab ai. Jadi aku ada PhD, jadi aku boleh buat kitab, bukan. Nak bagi tahu dia ni seorang hoknya mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa nama dia? Muhammad ibnu Ismail Daud Al-Fatani. Khadim Al-Fuqara. Jadi dia kata nama dia Muhammad ibnu Ismail Daud Al-Fatani. Muhammad Ismail ibnu Daud Al-Fatani ni merupakan anak saudara kepada Syekh Daud Al-Fatani. Bukan bagi orang ni, orang alim belaka ni. Salsilah orang alim. Khadim Al-Fuqara di dalam negeri Mekah yang dipeliharakan dia Syekh Ismail Daud Al-Fatani
diperintah Allah akan dia, yang Allah Ta'ala perintahkan kepada dia dengan beberapa lemah lembut yang cemerlang. Ha, tak payah panjanglah sebab hok ni hok mudah yang dah. Qad sa'alani ba'dul muhibbina an jama'a lahu risalatan saghiratan mutarjamatan bil lughatul jawiyah mutadamminatan li arkanil Islam wal iman wa zajri tarikis solah wa bayani syurutis solah wa arkaniha wa ba'di fawa'idi dunyawiyatin wa ukhrawiyatin. Kata pengarang kitab ni lagi, telah menuntuti akang daku setengah daripada kekasih, bahawa aku himpunkan baginya kekasih. Okey. Suatu risalah yang kecil yang diterjemahkan dia dengan bahasa Jawi. Dia risalah dengan bahasa Jawi yang terkandung dia risalah bagi mengatakan segala rukun Islam dan rukun iman. Terkandung ia risalah bagi menakuti akan seorang yang meninggalkan sembahyang, dan terkandung bagi mengatakan segala syarat sembahyang dan segala rukun sembahyang, dan menyatakan setelah daripada faedah, setengah daripada faedah dunia dan akhirat. Tapi kata pengarang kitab ni, dia masuk pada sebab apa dia mengarang, sebab apa dia tulis akan kitab ni. Kerana apa dia tulis kitab ni? Kerana telah menuntuti akan daku setengah daripada kekasih. Dibangsakan sahabat dia ni hok yang menyuruh dia buat kitab, menulis akan kitab. Menulis akan kitab dibangsakan dengan kekasih, bahawa aku himpunkan baginya. Minta ada sahabat dia, kawan dia minta dia himpunkan suatu risalah yang kecil. Dia kata risalah dia ni risalah kecil kan. Risalah, kalau risalah ni satu cerayang-cerayang kan. Hok ni bukan risalah dah ni. Hok ni kitab. Yang kecil yang diterjemahkan dia risalah dengan bahasa Jawi. Ada kawan-kawan dia datang berjumpa dengan dia, minta dia tuliskan satu risalah yang diterjemahkan dalam bahasa Jawi. Yang terkandung di dalam risalah tersebut bagi mengatakan segala rukun Islam dan rukun iman. Dalam risalah tersebut diminta untuk diisikan berkaitan dengan perkara yang berkaitan dengan rukun Islam dan rukun iman. Terkandung juga di dalam risalah itu bagi menakuti akan orang yang meninggalkan sembahyang. Dan diminta juga di dalam risalah ni letakkan sekali, isikan sekali di dalam risalah tersebut berkaitan dengan menakuti akan orang yang meninggalkan sembahyang. Dan terkandung bagi mengatakan segala syarat sembahyang. Juga terdapat di dalam kitab ni membahaskan berkaitan dengan syarat sah sembahyang dan segala rukun sembahyang. Dan segala rukun-rukun yang berkaitan dengan sembahyang. Dan menyatakan setengah daripada faedah dunia dan akhirat. Dan juga menyatakan setengah daripada faedah dunia dan akhirat. Jadi pengarang kitab ni dipanggil sebagai Bara'atil Istihlal. Kalau dalam bahasa Arab, di antara sebab kenapa dia menulis risalah ini, bukan saja-saja nak tulis, kerana ada sahabat dia
kan, kekasih dan sahabat-sahabat dia. Kekasih kat sini bukan awet eh. Kekasih dekat sini adalah sahabat-sahabat dia. Jadi sahabat-sahabat dia minta supaya dia tuliskan risalah. Jadi dia pun menuliskan satu risalah dalam bahasa Jawi. Yang terkandung di dalam dia berkaitan dengan rukun Islam, berkaitan dengan rukun iman. Jadi bermaksud di dalam kitab ini ada berapa rubuk? Dalam kitab ni ada dua rubuk. Rubuk yang pertama, ada tiga rubuk. Rubuk ni bahagian. Bahagian yang pertama berkaitan dengan rukun iman dan rukun Islam. Rukun Islam dan rukun iman berkaitan dengan akidah. Lepas tu, rubuk yang kedua berkaitan dengan menakuti akan orang yang meninggalkan sembahyang. Dipanggil tarhib wa tarakib. Tarkib wa tarahib berkaitan dengan kebaikan, kelebihan orang sembahyang dan menakuti tentang orang tinggal sembahyang. Bahagian yang ketiga baru masuk berkaitan dengan syarat sembahyang dan rukun sembahyang dan setengah daripada faedah dunia dan akhirat. Hak ni berkaitan dengan berkaitan dengan fiqh. Jadi di dalam tarikh kitab-kitab tua, terutama penulisan daripada penulisan daripada Syekh Dawud Al-Fatani ataupun Syekh Muhammad Ibnu Ismail Dawud Al-Fatani, kebiasaannya dia tarikh dia yang pertama mesti kena lepas kena kenal Tuhan dulu, kena mengesahkan iman terlebih dahulu, barulah mengesahkan ibadat. Mana-mana kitab tarikh dia. Kerana Syekh Muhammad Ismail Dawud Al-Fatani ini juga merupakan pengarang kitab Matla'an Badrin. Okay. Dia kiranya Wishahul Afrah ni, kebanyakan guru-guru kita mengatakan bahawa Wishahul Afrah ni merupakan ringkasan daripada kitab Matla'an Badrin. Ringkasan. Besarlah kalau kitab Matla'an Badrin ni. Jadi Syekh Muhammad Ismail Dawud Al-Fatani ni, kata guru saya, dia merupakan orang yang paling mirip kepada pak saudara dia, iaitu Syekh Dawud Al-Fatani. Orang yang paling mirip itu dia, bila mengingatkan dia banyak meletakkan juga nama nakak dengan pak saudara dia. Qala al-musannif rahimahumullahu ta'ala, فأجبته لذلك وإن كنت لست أهلا لما هنالك مستعينا بالقادر المالك الكاشف للمدله من حالك. Maka aku perkenankan dia, kata dia. Kata pengarang kitab ni, setelah diminta untuk membuat, maka aku perkenankan dia bagi tuntutannya yang tersebut. Maka aku terimalah. Perkenankan ni aku terima. Apa haknya dia tuntut dan aku buat. Dan jika bukan aku ahli bagi barang yang di sana itu. Ada pun dia kata aku ni bukan ahli. Ni nak tunjuk betapa tawaduknya pengarang kita ni. Kalau dia seorang yang bukan ahli di dalamnya, orang tak suruh dia tulis tu. Kita ni kalau nak baiki kereta, kita nak bagi ke doktor ke nak bagi ke mekanik? Takkan nak bagi jumpa doktor? Tahu dah doktor tu bukan ahli. Kalau demam baru jumpa doktor dia. Tapi nak tengok bahawa dia ni seorang yang alim, dia kata, dan jika aku bukan ahli bagi barang yang di sana itu. Maksudnya walaupun aku ni bukan ahli, maka aku cuba jugalah untuk memperkenankan permintaan tersebut. Hal keadaan minta tolong aku dengan Tuhan yang kuasa, lagi yang memiliki, lagi yang membukakan dan yang menghilangkan bagi yang payah. Kata dia, hal keadaan minta tolong aku. Jadi aku ni biar pun bukan ahli,
Jadi aku minta pertolongan dengan Allah yang kuasa lagi memiliki lagi yang membukakan dan yang menghilangkan bagi yang payah. Maksud di sini, ditasbihkan payah itu seperti malam yang kelam itu, yakni pada pihak malam itu payah dan sukar untuk mendapatkan sesuatu. Ha. Jadi walaupun dia bukan ahli, dia kata dia cuba menyelesaikan dan dia minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala. Ha. Kerana nak menyiapkan sesuatu benda yang susah itu ditasbihkan seperti pada waktu malam yang payah dan sukar untuk mendapatkan sesuatu. Kalau pada zaman-zaman dulu, benda hok yang pada waktu malam ni dia tak macam kita. Kita ni lampu jalan penuh, terang benderang. Neh. Di sana dia gelap. Jadi nak mendapatkan sesuatu tu susah. Ha, dimaksudkan di sini, kata pengarang kitab, benda tersebut yang diminta oleh sahabat-sahabat aku ni benda hok yang payah, benda yang susah. Walaupun bukan ahli, jadi aku ni minta tolong dengan Allah. Kerana apa? Kerana la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kerana kita ni tak ada daya upaya selain daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ha ni, orang hok yang bergantung dengan Tuhan, dia berbeza dengan orang yang tidak bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ha, sentiasa minta tolong dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Lagi yang membukakan dan yang menghilangkan bagi yang payah dan kekeruhan yang hitam seperti malam yang kelam lagi sangat hitam. Hak ni ditasbihkan pada waktu malam untuk sesuatu benda hak yang susah untuk, susah dan payah untuk kita laksanakan. Faja'amtu lahu fi hadhihi risalati duraran muftakharatan min iddati kutubin mardiyatin muqtabaratin liyahsula zalikal matluba wa yatimma zalikal ma'raba marghuba. Maka aku himpunkan baginya risalah. Maka aku himpunkan baginya di dalam risalah ini beberapa mutiara. Jadi kata pengarang kitab ni, maka dalam keadaan yang susah tersebut, aku himpunkan baginya di dalam risalah ini beberapa mutiara. Apa yang dimaksudkan dengan aku himpunkan risalah ini beberapa mutiara, yakni ditasbihkan masalah-masalah yang ada di dalam kitab Wishahul Afrah ini dengan permata mutiara-mutiara yang indah-indah. Maksudnya pengarang kitab ni mengatakan dia himpunkan masalah-masalah yang ada di dalam kitab ni, ditasbihkan, diibaratkan seperti mutiara-mutiara ataupun permata-permata yang indah. Pada pihak tidak boleh terkaya daripada seseorang mukallaf daripada menuntutikan dia dan mempelajarikan dia. Maksudnya pada pihak pada pihak orang awam, mukallaf ni, kita semua ni tidak boleh terkaya daripada seorang mukallaf daripada menuntutikan dia dan mempelajarikan dia. Maksud dia bagi orang yang mempelajari kitab ni, dia akan mendapat faedah daripada masalah-masalah yang ada di dalam ni. Beberapa mutiara yang indah-indah yang dipungut daripada bilangan-bilangan beberapa kitab yang diredakan dia oleh ulama
lagi di, yang diiktibarkan dia, dia ulama, supaya hasil demikian yang dituntuti akan dia itu, dan supaya sempurnalah demikian kehendak yang digemarkan dia itu. Jadi dia kata di dalam kitab ni aku himpunkan. Maksudnya dia nakal, dia ambil daripada kitab-kitab yang diredakan dia oleh ulama, yang diredakan dia, dia kitab oleh ulama yang telah yang telah orang kata ditashihkan oleh para ulama. Diambil daripada masalah-masalah daripada kitab-kitab yang lain, diletakkan di dalam kitab ni. Ha, bukannya dia main kok dang nak tulis. Tak. Dirujukan dia diambil juga daripada kitab-kitab yang lain. Yang diiktibarkan dia, yang diiktibar kitab tu yang ditashihkan, yang disahkan oleh para para ulama, supaya hasil demikian yang dituntuti akan dia itu, supaya hasil yang didapat, supaya hasil bagi orang yang mempelajari kitab ini, dia dapat hasil yang dituntuti akan dia, supaya sempurnalah demikian kehendak yang digemarkan dia itu, supaya mudah-mudahan sempurna apa hok yang ada di dalam kitab dia. Wasamma'ituhu wishahul afrah wa isha wa isbahul falah wallahu as'alu an yanfa'a biha innahu faribun mujibun wa ma taufiq illa billah alaih wa tawakkaltu wa ilaihi unibu. Wasammaituhu, dan aku namakan risalah ini. Ha. Jadi setelah buat kesemuanya, setelah cari nama risalah ni kena ada. Ha. Jadi bila orang tanya, mu ngaji benda kitab ni, tengok orang ngaji kitab. Aku tak tahu dah, aku ngaji dengan kitab dengan ustaz awak pakai piah tinggi, tak ada nama kitab gitu. Dia mesti ada nama. Nak cari nama pun kena cari nama hok yang baik. Nama kena cari nama hok yang baik. Hok ni ada. Jadi dia kata, dan aku namakan risalah ini Wishahul Afrah wa Ishabu wa Isbahul Falah. Nah, jadi nama kitab ni Wishahul Afrah. Jadi kalau orang tanya, mau belajar kitab ni Wishahul Afrah wa is wa isbahul falah. Ah, tahan juga bunyi dia. Ni mu belajar kitab dia, belajar kitab hari komik. Oh, gitu semua kita. Allah oh, kitab hari komik tu. Mu belajar kitab dia. Ah, belajar kitab tafsir, tafsir dia, tafsir Al-Munir, kan? Okey. Dan akan dan akan Allah. Makna dia puncak kebahagiaan dan keberuntungan yang cemerlang. Ha, maksud dia Wishahul Afrah, puncak kebahagiaan, wa isbahul falah, dan keberuntungan yang cemerlang. Itu maksud dalam bahasa Melayu. Dan akan Allah juga aku pohonkan bahawa memberi manfaat dengan risalah ini. Dan aku mohon kepada Allah supaya risalah ini memberi manfaat. Ni kitab-kitab tua, dia cakap macam terbalik sikit. Neh, sebab dia terjemah fatrah bi fatrah di dalam bahasa Arab. Ha. Dia kata, dan akan Allah juga aku pohonkan bahawa memberi manfaat dengan risalah ini. Ha. Aku minta supaya Allah Ta'ala beri manfaat tentang risalah ini, bahawasanya ialah yang hak, yang amat hampir, lagi yang memperkenankan pintu hambanya. Nah, bahawasanya hanya Allah Subhanahu wa Taala sahajalah yang memperkenankan permintaan hambanya. Dan tiada taufikku melainkan dengan Allah. Atasnya jua aku berserah, dan kepadanya Allah aku kembali.
dan taufikku. Taufik ni maksud taufik eh. Taufik ma benda ta'rif taufik, benda makna taufik. Taufik ni sesuatu benda yang Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada manusia. Dia energy, kekuatan pada manusia untuk melakukan ibadat. Allah Ta'ala bagi taufik kepada manusia, kekuatan untuk menahan diri daripada melakukan maksiat. Kita ni orang yang dah Islam dah, hari ni kesemuanya yang ada di Masjid Baluk Makmur ini, kesemuanya sudah mendapat hidayah daripada Allah. Jadi yang minta hidayah kan? Ni semua hidayah ni, kalau tak dapat hidayah ni tak mari masjid ni. Ha, waktu ni ada atas hati kita tidur kalau tak dapat hidayah. Jadi kita semua ni sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Islamnya. Ha, ini kita perlukan apa? Kita perlukan taufik daripada Allah, iaitu kekuatan untuk melakukan amal. Itu Tok Guru kita nisbahkan masalah taufik ni, dia kata Allah Ta'ala bagi roh buat amal. Nah, kekuatan untuk kita beramal adalah dengan taufik daripada Allah. Nah, hari ni kita kuat bangun pagi ni, boleh datang ke masjid ni, boleh tarik selimut. Kok yang berat dia hampir 560 kilo selimut pada waktu pagi ni. Masuk tengah hari ya, ha, tarik selimut tu tak nampak sekilo. Tapi pada waktu pagi, ha, 5:50 pagi waktu azan subuh tu, selimut tu nilai berat dia hampir ratusan kilo. Payuh nak tarik tu. Susah nak tarik. Itu orang yang main besi, selimut tak boleh tarik waktu pagi dia. Besi boleh akak, ada masalah. Ha. Katang habis tangan. Takut kita tengok. Tapi waktu pagi nak tarik selimut tak boleh. Berat no selimut tu pagi-hari. Nak menceritakan kita semua sudah diberi taufik, kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sampai. Tu kadang-kadang bila sampai di waktu subuh pagi di masjid ataupun di surau, kita tengok orang yang diberi kekuatan. Kadang-kadang Allahu Rabbi, nak bangun pagi kena duduk dulu di bucu hati. Tak boleh bangun terus, huyung. Bangun selalu, reboh. Duduk pucuk katil dulu, bagi tenang. Nak jalan sampai ke tandas, puas pegang benda dulu. Buat huyung. Tapi, hok ni lepas pergi ke surah. Hok ni ada di masjid. Hok yang boleh bangun, perang terus berlari. Tak jumpa, payah nak jumpa dia. Ha, ni. Kekuatan ni hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha. Dan tiada taufikku melainkan dengan Allah. Tiada, ha, tak ada kekuatan untuk kita nak menghalangkan, menguatkan diri dalam melakukan ibadat. Tak ada kekuatan untuk kita menahan diri kita daripada sabar melakukan maksiat. Semua itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata guru saya, ha, untuk kita sentiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mendatangkan taufik kepada diri kita. Kerana dengan taufik tersebutlah banyak membantu kita untuk melaksanakan amal taat kepada Allah, meninggalkan perkara yang namanya maksiat. Atasnya jua aku berserah. Kepada Allah aku berserah, dan kepadanya Allah jua aku kembali. Ha deh. Wa hadza aunu syuru'i fil maqsudi bi'aunil malakil ma'budi. Dan inilah ketika masuk pada mengatakan apa yang maksud dengan pertolongan Tuhan al-Malik al-Ma'bud. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ah, selesai mukaddimah. Selesai mukaddimatul kitab. Dan insyaallah kita akan sambung berkaitan dengan babul arkanil imani wal islam. Kalau nak ikutkan
nak menghabiskan mukaddimatul kitab. Berapa kali mari deh? Tiga kali, empat kali juga mari. Kalau sebulan sekali, tiga bulan mukaddimatul kitab. Itu pun baca macam macam mutiara ekspres tau. Laju dah saya baca ni. Saya tak dok baca macam tu. Cuma dalam basmalah, dalam hamdalah, dalam selawat hok tu memang banyak kena syarah. Itu pun dah sikit-sikit ah. Tapi lepas daripada amma ba'du tu, dia benda hok nyang dah nyang. Kebiasaannya di dalam tarikh menulis kitab, dia mesti kena ada basmalah. Mana dah tahu ada ustaz-ustaz dalam ni ada niat nak tulis kitab ni. Nak tulis kitab kena ada basmalah dulu. Mulakan dengan basmalah. Sebab apa nak mulakan dengan basmalah? Kerana kita ambil daripada tariq al-Quran. Al-Quran mula dengan bismillah. Lepas tu kita ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ambil pada hadis. Lepas tu lepas daripada bismillah, hak yang kedua, turutan dia mesti memuji Allah. Alhamdulillah. Tak kira alhamdulillahillazi ke, alhamdulillahi rabbil alamin ke. Mula. Habis dengan alhamdulillah, dengan selawat. Wassalatu wassalamu ala. Habis. Habis dengan selawat. Lepas tu, amma ba'du. Amma ba'du ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah tinggal kalau setiap kali dia berucap. Amma ba'du mesti ada. Aneh. Kalau nak ikutkan ada khilaf. Siapa yang mula mengatakan amma ba'du? Tu saya tak berapa ingat. Aneh. Amma ba'du. Lepas tu lepas amma ba'du, dia ada dia panggil sebab apa dia tulis kitab. Dituntut oleh siapa, orang minta dia tulis, bukan saja-saja. Lepas tu dia, nama kitab. Nama kitab kena ada. Cari nama hok yang comel-comel. Jangan cari nama hok yang tak comel. Jangan tulis nama kitab Marlboro. Letih lah. Tu nama rokok, bukan nama kitab. Cari nama hok yang comel-comel. Cari makna hok yang, maksud-maksud hok yang baik. Macam ni, puncak kebahagiaan dan keberuntungan yang cemerlang nama kitab dia. Jadi insyaAllah kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mula bab babul arkanil Islam wal iman. Ini bab pada menyatakan segala rukun Islam dan rukun iman. Wallahu taala a'lam. Jadi kita akan sambung berkaitan dengan bab ni. Bab ni kita tak boleh tebuk sikit-sikit sebab bab ni dia dah mula kepada bab dia panggil bab mengesahkan iman. Bab mengesahkan iman, pendetilan dia panjang. Masa saya mengaji kitab ni dulu, bab arkanul Islam wal iman, setahun baru habis. Boleh katakan setiap hari mengaji, setahun habis. Kalau sebulan sekali, apalah kita cubalah laju sikit sebab saya ni bukan ahli juga. Saya ni baca macam surat khabar je. Tak macam Tok Guru deh. Tok Guru baca dengan syarah dia. Saya syarah pun sikit-sikit je. Mana hok yang saya ingat, mana hok yang ada di dalam kitab, mana yang didobik, insyaAllah kita akan tu. Ini insyaAllah sebelum tutup majlis, mohon kemaafan. Kalau berlaku kekasaran, berlaku apa-apa, hok yang tidak sedap didengar, mohon ampun, mohon maaf. Sebelum tutup majlis, saya ada bawa tabung fi sabilillah. Tabung tersebut khas untuk pusat khidmat Dun Pancing dan apa-apa yang berkaitan dengan sabilillah. Jadi siapa-siapa yang nak menyumbang di dalam tabung tersebut, suka saya ingatkan supaya jangan kita lupakan untuk niatkan kepada kedua ibu bapa kita. Kerana apa yang kedua ibu bapa kita yang dah tak ada ni, dia tak perlu dah pitih. Dia tak nak dah tanah. Dia tak nak dah emas. Hak yang diperlukan adalah jariah dan doa daripada kita. Hak tu je hak yang masih menghubungkan hubungan dia dengan kita. Jadi kalau kita nak tengok tak ada dah
orang yang kasih kepada kita selain daripada Rasulullah, dan tak ada dah orang yang kasih kat kita selain daripada kedua ibu bapa kita. Hak tu lah hak yang paling kasih kat kita. Tua ke diri dah kita ni pun ingat lagi kita, nasihat lagi dia ke kita, tanda dia kasih dekat kita. Mu jangan tinggal semayang, tengok, jaga anak mu tu comel-comel. Saya siapa hari ni kena tegur dok mak. Jangan tinggal semayang. Takkanlah kita nak tinggal semayang ni. Tapi nak cerita tak ada dah orang hak yang kasih kepada kita selain daripada kedua ibu bapa kita. Di antara punca menyebabkan seseorang itu jatuh ke lembah kefakiran kehidupannya di atas dunia. Di antara sebabnya kerana lupanya dia berdoa kepada kedua ibu bapanya. Lupa berdoa pada setiap kali solatnya. Jangan kita lupa berdoa kepada kedua ibu bapa kita pada setiap kali solat kita. Kerana menyebabkan, di antara menyebabkan kefakiran seseorang manusia itu di atas dunia adalah lupa dia berdoa kepada kedua ibu bapanya. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tawakkuh dulu dengan kafaratul majlis dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal as. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله تعالى أعلم.